padangane koyo ngene rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan blog Ekoi Channel. Kali ini kita sedang berada di tempatnya Mas Nur Hadi yang berapa hari yang lalu sempat panen guys ya, di sawah ya, ikannya ditebar pakai sistem minapadi. Kita sekarang ada di markasnya Mas Nur Hadi di Bismillah Koi Farm guys. Nah, ini ikan-ikan kemarin yang sudah dipanen ya, sekarang akan kita review seperti apa ikan-ikannya dan nanti untuk harganya berapa, kualitasnya seperti apa. Langsung saja, jangan kemana-mana guys, yuk. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, punya kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, ya. Iya. Ikannya yang dipanen kemarin aman mas, sehat mas? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya, alhamdulillah. Jadi hari ini sudah berapa hari mas dari panen kemarin itu mas? Ini dapat sekitar 10 hari. Sudah 10 harian ya? Iya. Ya, ikannya sudah, pastinya sudah di karantina mas ya? Sudah. Iya, kemarin saya enggak sampai selesai ngeliputnya mas. Pas itu hujan itu mas. Hujan itu basah kuyup. Ya, itulah seorang petani. Nyortir sampai kudanan sampai bengi, sampai malam mas ya itu ya? Habis isak itu. Habis isak ya. Kalau boleh, iya kalau boleh tahu itu kemarin yang dipanen ketemu berapa mas? Untuk jumlah keseluruhan ikan ya mas yang diangkat? 6.000, kurang lebih 6.000 ekor. 6.000 ekor ya? Iya. Itu sekali, untuk sekali tebaran itu mas ya? Sekali tebaran. Terus yang kropioannya itu dapat 4.000, yang 2.000 500 untuk yang grade A-nya, terus yang 1.500 untuk yang padangan harga. Jadi ya ketemu 6.000 ekor, yang 4.000 kropioan ya. Itu is termasuk polosan, terus yang tidak masuk-masuk itu ya, 4.000. 4.000-an. Sisanya yang 2.000. Yang grade A ketemu berapa? Grade A-nya ketemu kurang lebih 500 lah. Kurang ketemu 500 ekor. Ya, terus yang 1.500 padangannya ya. Padangan. Udah 10 hari mas ya, enggak terasa mas ya? Iya. Ini sudah banyak yang laku berarti mas ini? Alhamdulillah. Ini tinggal kurang lebih 400 ekoran lah. Sekarang sisa 400 ekor ya. Coba mas, yang 400 ekor kita review mas ya. Iya. Regone kan masih rego tani ini mas ya. Iya, harga petani ini mas. Sih, jangan khawatir pemirsa. Petani. Yang ini mas ya. Iya. Ini untuk yang padangan. Untuk geritane, oh padangannya seperti ini. Iya. Wih, iki lho, rek. Padangane koyo ngene, rek. Ini sisa berapa yang di fed ini, Mas? Kurang lebih 400 ekor ini. Ada 400 ekor. Ses? Ses 5 sampai 10. 5 sampai 10 ya. Untuk jenisnya, Mas? Apa aja ini mas? Ada apa aja ini mas? Hiu curi, pesiro curi, soa sama sanke, kohaku.
Tetap gosanke ya. Gue iki sik muning-mening kira. Sisa 400 ekor, Mas. Terus untuk harga, Mas? Kita jual per 100 ekornya itu root 2000-an per 100 ekor. Oh, harganya 2000-an. Tapi minim pengambilan 100 ekor. Ya 200.000. Jadi per 100 ekor 200.000 ya. Oh. Ini loh. Kilo rek. Kindai. Wah, beklet. Nah, ini lorong ewan. Tuh. Masih sangat layak ya, Mas ya, dibesarkan ya. Ini ikannya sudah aman, Mas ya. Sudah 10 hari aman di karantina. Terus misalkan ini ngecer milih itu bisa enggak? Bisa. Cuma harganya beda pastinya ya. Oh iya. Oke, ini yang padangan, Mas ya. Terus yang grade A? Hanya ini di akuarium. Grade A-nya sudah disendirikan, guys. Ditaruh di akuarium. Yang ini dulu ya. Loh, rek, grade A nih, rek. Lu. Wah, tancone banyak, Mas ya. 80% tanco. 80% tanco. Memang indukannya ada tanco, Mas ini, Mas. Maruten apa? Ya, tanco sama maruten gua aku. Kilo. Lah, ini loh. Lu tuh sanke iku. Bahan iki. Lah, itu. Lah. Untuk size-nya berapa, Mas? Yang di sini, Mas? Ini 4 cm sampai 7, Mas. 4 sampai 7 cm. Untuk jumlahnya yang di sini kurang lebih ini 400-an. 400 ekor. Ini dijual juga. Rencananya mau kita besarkan lagi ini. Ya kalau memang ada yang minat, misalkan harganya agak cocok, boleh kita jual. Dijual. Oh, iya rek jenenge bakul. Pokok harga cocok lepas ya, Mas ya. Iya. Lu iku. Ini indukane kohaku, Mas. Kohaku. Tanco sama maruten kohaku. Loh ini loh pemirsa. Iki tancone iki. Loh itu. Lah. Nyacat kualat lek koyo ngene. Lah itu tanco. Lah. Kalau yang di sini ada harga enggak, Pak? Bisa buka harga enggak yang untuk yang di sini, Mas, ikan nih, Mas? Ini per 100-nya 500.000 ini. Per 100 ekor 500.000. Ini loh. Udah pilihan. Ya. Ini loh ikan nih, pemirsa. Tanco yang banyak ya. Tanco, maruten. Lo. Ini yang grade A juga ini, Mas? Iya, ini grade A. Oh, itu tadi grade A kohaku sanke ya. Iya. Ini yang
Suwasiro. Suwasiro. Ada. Ukurannya agak besar. Oh, ukurannya agak besar yang di sini. Mulai size berapa ini Mas yang di sini Mas? 6-12. 6-12 cm. Kalau yang di sini Mas kena harga berapa Mas? Ini tergantung milihnya Mas, sesuai kualitasnya. Enggak, misalkan mau diambil semua, ada berapa ekor ini Mas? Kurang lebih 100 ekor. 100 ekoran ya? Iya. Itu kena harga berapa Mas? 1.250.000. 1.250.000 guys, 100 ekor. Nah, ikannya kayak gini. Mulai size berapa, Mas? 6 sampai 12. Ini tanconya ini kindai. Yang banyak kindai, Mas ya. Iya. Siro kindai. Kalau milih harganya lain Mas ya. Iya. Nah. Ayo Mas, geser ke stok yang lain Mas. Masih ada Mas. Coba Mas, yang mana Mas? Ikan yang di sini sama Mas, yang hasil panen kemarin itu juga Mas. Kita ukuran aja ini. Berarti ini anu ya, apa tosainya ya berarti ini ya. Iya Mas ya. Iya. Ukuran 15 sampai 20 cm. 15 sampai 20 cm. Ada tanco ya, tanco sowa. Sowa siro Mas ya. Iya. Nah, untuk yang di sini Mas, harganya berapa Mas? Ini saya jual 15.000 per ekor. 15.000 per ekor. Ini ada berapa ekor yang di sini? Mungkin sekitar 25-an. 25 ekor ya, kena harga 15.000 itu loh. Ikannya itu ada yang sip, itu ada maruten ini, ada sowa itu. Sowa maruten. Oke guys, itu tadi review kita hari ini guys di Bismillah Koi Farm. Langsung sat-sat wat-wat guys ke Mas Nur Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.